Kunjungan oleh pengurusan tertinggi Co-op Bank Pertama CBP membuat tuah kepada Nur Amanina Nordin apabila dia ditawarkan kerja di bank itu. Nur Amanina menjadi tumpuan apabila dia dipukul dengan tukul pemecah dinding oleh bapanya kerana masih belum mendapat sebarang tawaran pekerjaan meskipun memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang perakaunan. Tawaran kerja itu dibuat sendiri oleh pengerusi CBP Kamari Zaman Johari dalam kunjungan pengurusan kanan bank itu ke rumah Nur Amanina. Kalau bolehlah kami cuba nak tawarkan di cawangan Taiping ataupun di cawangan Ipoh. Jadi dia tak jauh dengan keluarga dia. Sebab saya dipahamkan bahawa beliau telah juga menerima tawaran di Kuala Lumpur sebelum ni, tak tahu apa jadi keputusan ikut abang dia. Terima ke tidak ke. Mungkin jauh ke. Jadi itulah alasan alternatif. Saya fikir elok ditawarkan untuk memberi dia peluang bekerja. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif CBP, Muhammad Nur Abdul Razak. Ketika kunjungan, Nur Amanina tiada di rumah kerana masih mendapatkan rawatan di Hospital Tuanku Bainun Ipoh. Sementara bapanya dalam tahanan Raymond Polis. CBP turut menyampaikan sumbangan wang tunai bagi membiayai kos perubatan Nur Amanina. Menurut Muhammad Fazwan, abang kedua Nur Amanina, mereka sekeluarga berhasrat menarik balik laporan polis serta bersedia melupakan kejadian itu. Sebab abang saya ada cakap kat saya, dia pun mungkin dia tanya adik saya macam mana, adik saya pun kata abah tak bersalah kan, maksud saya macam tu. Mungkin bukan abah yang nak lakukan benda macam tu kan, mungkin terganggu, benda halus lagi kita tak pasti lah kan itu kan. Adik saya kata dia nak tarik balik kes tu. Nur Amanina 24 tahun lepasan sebuah pusat pengajian tinggi awam di Ibu Negara dan baru Januari lalu diraikan dalam majlis convocation universitinya ketika kejadian mangsa sedang membaca Al-Quran sebelum didatangi bapanya yang secara tiba-tiba bertindak memukul mangsa di beberapa bahagian di kepala menggunakan tukul pemecah dinding miliknya. Akibat kejadian itu, mangsa parah manakala bapanya yang menyesal dengan kejadian itu bertindak mencederakan diri dengan menghentakkan kepalanya pada dinding rumah. Nordin yang tidak terkawal emosinya selepas kejadian turut dikatakan menunggang motosikalnya dan merempuh sebuah gerai berhampiran rumah mereka sebelum ditenangkan penduduk kampung.